Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyuddin, Presiden Global Islamic Philanthropy. Saya juga Ketua Pembina Aksi Cepat Tanggap. Saya juga Ketua Dewan Pembina Global Wakaf Foundation. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Klinik Mata KMU yang sore hari ini, malam hari ini tepatnya, menyerahkan 500 paket untuk 500 operasi katarak bagi umat yang memerlukan. Pemberian ini merupakan dedikasi yang menurut saya luar biasa dalam jumlah yang sangat besar, 500 operasi katarak. Dan tidak banyak yang kita tahu otoritas rumah sakit itu memberikan secara cuma-cuma ya operasi katarak seperti yang dilakukan oleh KMU ini. Tentu kita berharap, moga-moga apa yang dilakukan KMU ini ya akan menginspirasi banyak pihak untuk melakukan yang sama. Sebab nyatanya di negeri ini banyak sekali ya masyarakat yang memerlukan bantuan operasi katarak. Bagi KMU sendiri, moga-moga apa yang dilakukan ini akan menjadi modal buat KMU untuk makin berjaya, makin meluas. Moga-moga KMU pada akhirnya akan hadir di seluruh wilayah tanah air. Lebih lengkap, Dr. Rizal Alibin, Koordinator Medis ACT, saya kira akan memberikan tanggapan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan, alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama Klinik KMU atau A-Group ya, A-Link Group ya, di mana di Jawa Timur ini ada di 5 lokasi ya. Kita bersama-sama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan ya, membutuhkan operasi katarak. Sahabat kemanusiaan, tidak sedikit orang tua kita mungkin, saudara kita mungkin, yang pada usianya sudah tidak bisa melihat, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa berjalan dengan baik karena kemampuan penglihatannya terganggu. Alhamdulillah dengan operasi katarak dengan teknik emulsifikasi di mana dalam waktu lebih kurang sekitar 10 menit ya, insya Allah kataraknya bisa kita angkat. Mudah-mudahan buat umat yang ingin lakukan operasi ini bisa menghubungi YP3I ya untuk mendaftarkan diri. Dan mungkin buat saudara-saudara kita yang lain bisa menghubungi kami ACT ya untuk dilakukan screening dan pendaftaran untuk operasinya. Semoga informasi ini bisa disebarluaskan sehingga kemanfaatan ini dapat dirasakan mungkin orang yang pingin cuma nggak tahu berita informasinya. Dia pingin mata bisa melihat lagi tapi nggak tahu kemana harus melakukan operasi ini. Mudah-mudahan kerjasama ini dengan klinik KMU tahun depan bisa berlanjut ya, dan makin banyak yang mendapat manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusli, Direktur dari Klinik Mata KMU. Pada kesempatan malam hari ini kita bersinergi dengan ACT, terutama di bulan Oktober ini ada World Sight Day, jadi hari penglihatan dunia di minggu ketiga Oktober setiap tahunnya. Kita lihat Jawa Timur itu angka kebutaan akibat katarak sangat tinggi, dan ini kebetulan ACT yang mempunyai sumber daya relawan yang cukup banyak dan sangat bisa membantu masyarakat di seluruh Jawa Timur khususnya. Ini kita bersinergi untuk membebaskan kebutaan di Jawa Timur. Tentunya harapan kita
Semoga kegiatan ini bisa bersinergi dengan ACT dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, masyarakat yang buta, masyarakat yang tidak bisa melihat, masyarakat yang membutuhkan bantuan operasi, bisa kita laksanakan di klinik-klinik kami yang ada di Gresik dan Lamongan, serta beberapa klinik kami yang lain. Mudah-mudahan sinergi ini bisa membawa KMU lebih bisa berkontribusi lagi kepada masyarakat dan bisa memberikan manfaat lebih dan kontribusi kepada bangsa Indonesia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kami saat ini bisa bertemu dan berjumpa dengan teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang mempunyai kepedulian yang luar biasa kepada sesama manusia, teman-teman dari Eling Group atau Klinik Mata KMU. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diiringi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Yusuf Misbah, Sekretaris Jenderal Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia, sangat mengapresiasi yang luar biasa kepada KMU atau Eling Group yang telah mau dan sudi di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini mau untuk berbagi, berbagi kepada sesama, ya otomatis terkait dengan mata. Klinik Mata KMU ini rela berbagi, memberi 500 pengobatan atau operasi katarak gratis dengan teknologi yang luar biasa, dengan niat hanya kepingin meminimalisir kebutaan dan kasus-kasus mata yang ada di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Ini kegiatan kemanusiaan yang luar biasa. Khairun nas anfa'uhum dinnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum dinnas. Orang yang paling bagus menurut Rasulullah adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka atas nama Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia yang saat ini diajak bersama dengan Global Islamic Philanthropy untuk membuat sebuah gerakan sosial dengan KMU ini terkait dengan pengobatan mata gratis atau operasi katarak. Mudah-mudahan amal ini membuat bahagianya baginda Sayyidina Rasulullah dan kita betul-betul nanti diakui menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KMU tak lagi kabur, terang benderang. Minadzulumati ilan nur. KMU